Terusnya kita nak berehat seketika, kita nak ke Cerita Pagi Labuan. Hari ini membawakan berkenaan Borneo Arts Festival 2023 bersama dengan rakan pelapor Muhammad Sulhanizam. Silakan. Seni sudah menjadi salah satu bahagian dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman sejak prasejarah hingga saat ini, yang mengandungi unsur keindahan dan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan seseorang melalui seni. Perbadanan Labuan menerusi penganjuran Borneo Arts Festival kali ke-10 ini menjadi platform bagi memartabatkan industri seni khususnya dalam kalangan penggiat seni di Borneo, sekaligus memberi pendedahan kepada masyarakat yang kurang faham mengenai susur galur setiap etnik yang terdapat di kepulauan ini, selain dapat mempromosikan Labuan sebagai destinasi pelancongan seni dan budaya. Ia bukan sahaja menarik penyertaan dari Malaysia, malah turut disertai oleh peserta luar negara seperti negara Brunei Darussalam dan Filipina. Ia menampilkan tiga elemen seni, iaitu seni tari, visual dan kraf tangan. Lebih menariknya, ramai golongan muda turut mengambil kesempatan untuk menyertainya, bukan untuk bersaing semata-mata, malah menjadi pentas untuk mereka mengasah bakat yang dimiliki dalam dunia seni. Okay, festival ini sangat-sangat membantu dari segi dah memberi pendedahan kepada anak-anak muda yang datang ke sini untuk melihat seni-seni yang ada di Borneo ini. Contohnya seni tari, kraf tangan yang ada disediakan dan banyak lagi. Sangat membantu dalam mengembangkan lagi platform kami pada masa hadapan kerana... Ia memberi peluang kepada pengunjung dan peserta luar, khususnya rantau BIM Iaga, untuk merasai nikmat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan pelbagai kaum di Labuan. Bagus untuk ekonomi Labuan dengan adanya gerai jualan dan pameran dan pelbagai jualan makanan dan kraf tangan. Yang paling penting, kita dapat mengetengahkan seni dan budaya yang ada di Borneo, seperti ada tarian kreatif, pameran seni, lukisan dan lain-lain lagi. Antara acara yang menjadi tumpuan adalah pertandingan tarian kreatif Borneo, pertandingan bermukun, tingkah geruh dan pertandingan kostum tradisional kreatif Malaysia yang menampilkan pereka-pereka tempatan. Dengan penganjuran program sedemikian, jelaslah seni mempunyai nilai tarikan dan mampu menjana ekonomi negara. Sekian laporan Muhammad Zulhanizam, RTM.